Detasemen Cakrabirawa, satuan tentara khusus yang menjaga keamanan Presiden Soekarno, memiliki 3 unit pasukan yang menjadi ujung tombak Cakrabirawa. Di lingkaran terdepan terdapat 3.000 personel anggota Detasemen KK yang direkrut dari kesatuan elit tiap matra. Dibagi jadi 4 angkatan yang bertugas di tempat berbeda. Selain KK, ada juga DPC yang direkrut dari Korps Polisi Militer AD. Bertugas mengamankan lokasi yang akan dikunjungi Presiden. Mereka datang lebih dulu untuk memeriksa lokasi dan detail acara. Tak hanya Soekarno, Cakrabirawa juga menjaga seluruh keluarganya. Tugas ini dipercayakan pada DKP dari Angkatan Kepolisian. Disebut sebagai ring 1 yang jadi perisai hidup Presiden. 300 anggota DKP ini memiliki golongan darah yang sama dengan Soekarno. Selain itu, Cakrabirawa juga punya satu korps khusus yang bisa nyanyi, main musik, dan menari untuk menghibur Presiden.